Hai guys, sekarang saya itu mau ke Bali. Baru pertama kali buat me time sendiri. Biasanya kan kalau pergi kemana-mana itu selalu bareng keluarga ya, paket lengkap. Ada Aini, ada Budip. Tapi sekarang ini mau nyobain me time for the first time. Memang sih, kemarin tuh pakai drama, malam-malam Aininya nangis. Kemudian tadi di mobil tuh peluknya erat banget. Ini ibunya juga mau mewek jadinya. Tapi gak apa-apa, ini udah besar, udah bisa kasih pengertian. Dan aku juga masih libur ngajarnya. Oke, sekarang kita ke dalam ya. Udah siap-siap mau boarding time. Udah siap-siap, masuk ya. Jadi guys, aku itu dapat pesawat Boeing. Untung aja duduknya dekat jendela. Mulai gerimis, masih kosong, sepi. Aduh, coba kalau ada ini, ada Budip, enak sekali. Ya, mudah-mudahan ininya tabah, terutama akunya ya harus tabah. Oke. Aku sendiri duduk, mudah-mudahan sendiri sampai ke Denpasar. Karena terus terang aku gak terlalu nyaman sih kalau duduk dengan orang asing. Oke guys, sampai nanti ya. Untuk mengembukkan sesaat sebelum Anda keluar dari pesawat, Twin 25 will return firmly just before leaving the aircraft. Baju pelampung dapat juga digembungkan dengan meniup pipa karet. Lampu akan menyala jika sumbat baterai dilepas di dalam air. Life vest can also be inflated by blowing into the tubes. The life on the vest can be activated by blowing. Agak aneh sendirinya. Gak apa-apa, harus semangat karena akan bertemu teman-teman. Lumayan sepi, gak terlalu ramai. Mungkin jamnya kali masih siang. Tugasnya ada di ini, baru informasi untuk Garuda Indonesia. Kalau aku tuh Meksikonya. Nah, ini ngambil bagasinya di foyer 4. Aku nggak perlu pakai troli, cuma satu bagasinya. Jadi bersabar menunggu.
Alhamdulillah sudah ketemu kopernya. Itu cuma satu koper menengah. Kemudian sudah di luar dan dijemput sama temanku, teman SMA. Sekarang dia lagi ke toilet dulu sebentar ya. Jadi aku ke Bali ini dalam rangka ini jalan-jalan sama teman-teman SMA. Sekitar 13 orang kami di sini. Aku nggak pernah loh me time ini, baru kali ini me time. Ya, dengan meskipun berat hati, cuman sesekali perlu waktu sesekali buat diri sendiri. Jadi dulu aku tuh sekolahnya di Kota Padang di SMA Don Bosco. Jadi teman-temanku beragam dari berbagai suku, dari berbagai agama. Jadi kalau soal toleransi, soal kebersamaan, nah, insya Allah aku udah paham jadi aku soal itu. Ini ya penampakan dari Bandara Ngurah Rai. Sudah ada khasnya bangunan-bangunan Bali misalnya. Seperti Terminal Soekarno Hatta, dari Bandara Soekarno Hatta banyak pengerjaan tambahan. Di sini juga ingat tukangnya lagi berisik, lagi ngetok-ngetok. Nah, itu dia temanku namanya Natalia Syoklan. Panggilannya Lan. Ai. Makasih udah jemput. Berarti aku yang pertama kali ya yang datang ya. Iya, Lan? Iya. Oke, sekarang kita kemana ini? Ke mana, Lan? Ke Seminyak. Seminyak, ya. Karena aku tamu pertama, jadi ada spesial penyambutan dari Syoklan. Asik kan? Jadi kami mau main ke Seminyak dulu karena teman-teman yang lain nanti jam 8 baru sampai. Ntar sekarang baru pukul 4. Jadi masih ada 4 jam. Uber kan? Uber. Oke. Iya. Nah, sekarang kita menuju ke mobil. Jadi sudah ada mobil travel yang disewa oleh Syoklan. Syoklan nih yang mengatur semua kedatangan kami-kami. Jadi kami tinggal tenang dan mengikuti segala instruksi. Jadi kita menunggu di sini. Inilah Bandara Ngurah Rai Bali. Banyak berubah ya sekarang. Aku udah lama banget loh gak kesini. Nah, ini ya Bandara Ngurah Rai. Udah lama kesini, terakhir 4 tahun yang lalu. Saya bukan deh, kayak lebih deh. Waktu Budip masih kerja di Suki. Jadi ada acara gathering keluarga. Nah, ini mobil yang jemput kami datang. Jadi acara keluarga gathering sini. Ya, kita sudah jam 8. Masih kosong. Kosong tuh sampai ke belakang. Berapa orang nih kapasitasnya? Ada bisa? Bisa 15. Bisa 15. Kita semua berangkat. Berapa orang jadinya semuanya, Lan? Pesertanya cuma 10. Oh, 10 ya. Oh, iya udah. Ini sudah menuju Pantai Kuta. Sudah terlihat itu suasana Bali. Masih rame. Iya, pasti rame itu. Sudah lama gak kesini. Itu pantai Kuta. Ini kayak mobil tuk-tuk. Hard rock. Hard rock. Kan kita harus minum, ini ibu lagi puasa. Kenken ini. Habis uang dah. Oh iya, sekarang mencari uang. Supaya bisa sekalian melihat. Ini guys, aku belum sekarang juga lagi puasa. Sekarang aku baru 16-15 masih lama sebenarnya, tapi daripada berhenti di bandara teman-teman nanti datangnya baru pukul 20, pukul 8. Jadi kami main dulu ke tempat terdekat. Ya itu tempat terdekatnya di Kuta. Aduh, coba kalau ada ini seneng banget jalan. Kayak mengapa?
tempat parkirnya susah ya. Iya. Tempat parkir susah. Susah. Mungkin ini parkir di mana? Kami. Liu si melalui minggu ni kene. Ini sama-sama kita. Bayang deh kalau ada angin sama air di sini kita bisa santai. Kalau orang mau kesini nanti parkirnya gimana nih? Ada Benny juga. Ini rame ya, ada bisa parkir kita ya. Iya. Sekarang. Dek, fotoin ya kita ya. Mana lagi? Seminya, ntar jemput teman-teman dulu. Okay. Nah, sekarang kita ke visual dulu, udah dari Pantai Kuta. Sambil nunggu azan maghrib. Kira-kira sekitar 50 menit lagi. Ya. Ini suasananya. Lucu, di sini juga banyak yang foto-foto. Jadi beach road ini ada tempat bermacam-macam orang jualan, ada banyak kos, ada robot-robotnya. Sian pasti capek itu. Kalau ini pasti mau difoto sama robot. Lucu juga kawasannya. Bisa duduk di ada pentas. Jadi kita mau kemana? Jalan-jalan aja sini. Jalan terus nanti duduk. Ada food court ya. Biasanya ada pentas, ini ada. Gue gak suka ada pentas, gue berisik. Oh.
Ada tuh di Jakarta yang rumah makan Padang baru di daerah Bintaro itu pakai musik live pun deh mati lah, nggak bisa ngomong berisik lah, nggak enak. Jadi makanya nggak terlalu suka. Suasananya di dalam bis. Foto di sini maksudnya nih belum kaget lo ya, masa kecil kurang bahagia. Mau foto di sini Lan? Enggak lah, buat anak-anak gitu mah. Iya, banyak itu ada pohon candy-nya ya. Itu ada pohon candy tree. Gue kalau sendiri lah, justru ini loh, males gue apa shopping. Maksudnya gak percaya diri kalau misalnya ada yang komen gitu yang... kan, kasih masukan. Tapi gak tau deh ntar. Kalau gue udah biasa sendiri. Iya. Bagus loh, kesananya di dalam. Nah, kan, di sini ini mallnya nggak boleh tinggi lebih dari pohon kelapa tinggi. Iya. Yeah. Hotel juga kan? Sini ini barang-barang gak apa-apa. Iyalah, orang kawasan dulu pasti lebih mahal. Boleh kan beli pakai dolar, kalau kita beli pakai rupiah. Di atasnya ada lagi tempatnya. Iya. Tapi memang branded semua barang-barangnya di sini ya. Jadi seperti kata Alan, mall di sini nggak boleh lebih dari 2 tingkat, tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Mana Lan? Mana food court-nya? Food court mana? Kita mau di mana ntar makan? Ben. Ya, bentar. Cintia itu kan dulu ya, Kak. Kemana lagi? Seminya? Ntar jemput teman-teman dulu. Teman-teman semua, jadi aku ke Bali ini. Hai.
dalam rangka ngebolak sama teman-teman SMA. Ini ada Bedi. Ini pasangan abadinya dari SMA. Ini Susi sang direktur. Ini si Evi raja ngocok. Ratu ngocok. Ini si Yotin yang sangat cantik. Miswan. Ini ketua kita Ricky, bos semen Indarung. Semen Padang terus tolong. Oh, semen Padang. Oh ya maaf. Nah, ini Tomek nih. Nah, ini bodyguard kita. Ini kemarin Siolan yang sering ke kita. Nah, jadi sekarang kami mau jalan dulu, mau naik kapal ke Nusa Penida. Gantian dong, gue juga di syuting. Syuting. Ini dia tadi yang ngomong-ngomong. Ini kita pada gini dulu. Sini temanku. Di goda sih gue udah ada. Oke. Yuk sampai nanti ya, sampai kita. Nah, ini teman juga, ini Toma, ini pemburu. Ini pemburu. Ya, pemburu. Oke. Terima kasih, Lady. Dan ketua moto-moto. Guys, ini udah kelihatan lautnya. Semua udah pada jalan. This one. Hai. Itu ada pasangan di belakang. Nggak mau berpisah, tapi malam tadi dipisahkan karena tidurnya berempat satu kamar, cowoknya cuma tiga, jadi ganjil. Okay. Ferinya katanya pukul 7, sekarang 7:15, jadi pas banget waktunya kita datang ke sini. Ini suasananya. Dan cuaca cerah, jadi kita nyebrangnya aman dan nyaman. Malam tadi sempat turun hujan di Bali, di Denpasar, cuman tidak terlalu deras. Serombongan sudah jalan di depan, itu mercusuar warnanya hijau sama pink terlihat di kejauhan. Jam kutu. Oh, 7:30. Oh. Kita baru kalau gitu kita cari sarapan dulu nih, ada sarapan. Iya. Sarapan dulu tuh. Nah, kira-kira sini cari ya. Heeh. Awas juga kan. Biar gak seimbang. Seimbang kapal laut sama bantu. Duduknya gak boleh samaan satu sisi. Biar seimbang. Nah, itu kelihatan mercusuar dari jauhan. Mana ferinya? Oh, ferinya jauh parkirnya di situ. Tuh, gengs. Tuh, jauh banget. Nah, kita nunggu itu. Ayo, kalau gitu kita cari sarapan. Bodyguard, ah? Guys, jadi ini suasana penantian kita sebelum naik ferry. Ternyata pukul 8 ferinya paling cepat. Kita udah berangkat ini. Pukul 8 ya? 8. Yuk. Apa? 8 tuh. Apa ferinya sudah berjajar-jajar. Sudah ramai. Orang lagi giliran mau menyeberang ke Nusa Penida. Kami sudah mau menyeberang ke Nusa Penida. Pokoknya wow deh. Masih menunggu Susi, sabar. Masih menunggu. Ini pasangan romantisnya foto-foto dari tadi nih. Belum nggak berangkat, Gi? Belum, lama. Mana nih Pak Ketua? Halo.
Nah, capek lah. Ambil sih kemahangan. Ambil sih kemahangan. Lah, capek lah awak naiknya. Oh, mari si solar. Si solar dulu. Pusing, pusing. Ini jalan lama nanti masuk. Ya, sekarang udah siap-siap mau menyeberang. Lumayan juga air tingginya. Bisa nggak ya? Kami sudah di kapal berjibaku tadi ya, basah sampai ke paha. Gila. Pin, kering nanti. Basah lagi, basah nggak sih dia basah. Basah, gila. Sini masuk, sini basah nggak? Nggak, sini sampai paha aja. Oke, ya karena sayang. Nenek sayang mati gua, dia bunuh. Karena bunuhnya Skylar. Gua lagi. Suasananya. Seolah kita ketemu di Nusa. Kami sedang berlayar ke Nusa Penida. Ada yang mau pulau? Hai. Gak ada yang mau pulau, cuma yang mau ke Payang. Mau ke pulau, gak ada yang mau ke Payangnya, Mek. Mek, iya lah tuh kan mereka. Ini jangan sibuk gak tuh, ha? Ayo Me, semangat. Yeay, semangat. Awas kepala, awas kepala. Guys, kita udah jalan. Ombaknya lumayan. Ini guys, setelah kita tadi turun di mana nama tempatnya? Pelabuhan Sampalan. Sekarang kita naik mobil 1 jam lagi sampai ke Nusa Penida. Nah, sudah di Nusa Penida ini kita. Jadi kita ke mana sekarang? Beach. Hah? Mau ke Atu Beach. Atu Beach. Ke Atu Beach. Oke, okay, mudah-mudahan jalanan lancar. Oh iya. Teletubbies. Kita mau berpelukan nanti di sana. Kiki. Riki. Ya halo. Lembut kok jadi. Jadi lembut. Emang mulai enggak lah. Ini mulai yuk, Pak. Pantai si Pera pulang. Mana lain pantai semua tuh, Bang? Ini kita sudah menuju Beach Atu. Sudah melewati Gua Puri, Gua Putri. Lokasinya ada di mana ini? Ini masih daerah Nusa Penida Timur ini. Jadi kita sekarang pergi ke Atu Beach yang paling timur ya? Iya, ini udah paling ujung ini Nusa Penida. Ada lagi tempat pantai. Iya. Wih, bagus sekali pemandangannya. Hati-hati jangan meloncat ya, Bima. Keren banget ya. Nusa Penida Timur ini ya. Kalau tadi di sebelah kiri ada pemandangan pantai dan laut. Sekarang di sebelah kanannya ada hutan, rumah, asri sekali dan udaranya masih segar. Karena banyak oksigen. Semua itu rombongan gua sampai malam-malam belum. Ada kumpul juga.
Ya di syuting. Cuman anak gua lah, mama dan mama nak buat. Juga anak gua. Enak naik ke sana nih. Udah sampai. Bagus banget. Enggak boleh pulang, Bibi. Iya. Iya itu. Udah tuh. Keren pemandangannya. Nah. Banyak orang kok itu dong. Iya. Alun-alun banyak banget lagi. Kayak pulau mandi, nak. Wow, keren. Evi. Hai sayang, keren banget pemandangannya, rancang. Iya, bawa lah, panas katanya di bang. Wah, kita foto dulu di sini nih, keren banget ya Allah, subhanallah. Ih, bagusnya lagi. Oh iya, ini rancangnya lagi. Ini beningnya, ini rancang. Oke guys, sekarang kita cari view yang cantik sekali. Ya ampun. Hai, gengs. Lihat ke sini. Yeay. Yeay. Sini, lihat sini. Hey. Hey, di sini ha. Capek lah. Capek, Pi. Ya, Topi. Baik, Pi. Iya. Sudah, Pi. Dah. Beko di bawah lagi, Pi. Di pos. Oh, semuanya pada histeris semua foto-foto. Ya, foto kami ya, masing-masing ya. Tuh. Hati-hati, jangan sampai meluncur. Eh, ada monyet. Jati. Si, ya panji ya, ada monyet si. Indah sih, kam nyuruh le sisuk dua. Eka. Tidak ada si Eka. Eka tu nyuruhnya tu ha. Eka malu-malu. Iya. Si, ada monyetnya. Dia ada monyetnya. Tin. Angle. Nampak jalan Tin. Dampak. Tidak saya lagi pak. Oh iya. Hati-hati. Oke, gengs. Cari pemandangan yang indah. Bismillah. Ya Allah. Bisa, insyaallah. Eh, itu apa tuh? Kita sampai ke sana, Lan? Iya. Ya ampun, beneran. Yang paling bagus ibu harus turun ke bawah. Iya, cepat nah. Beneran tuh. Iya. Enggak panas dia lebih. Mana hujan kayaknya ini. Langsung karo ini. Mau hujan tadi. Iya. Kita gerimis ah. Kita gerimis pelan. Coba bismillah aja lah. Sesekali kita ke sini. Jadi, gengs, nanti kita mau ke sana tuh. Tuh. Wah. Tapi untuk mendapatkan view yang bagus memang butuh perjuangan. Jalannya itu terjal. Nih, di Nusa Penida Autobits. Autobits. Oke. Aduh. Bismillah. Ini talinya udah pada copot. Serem. Hati-hati. Dah. Terima kasih. Udah kan? Iya. Yes, turunnya semangat, bener. Iya. Perjuangan untuk mendapatkan konten yang bagus. Miring lah jalan CV. Iya, miring. Harus miring jalannya. Onde rancak foto di situ, ah. Tuh masih jauh perjalanan. Jangan putus asa. Bismillah. Hanya ada pegangan tali seperti ini, gengs tuh. Hanya ini doang. Meleng-meleng dikit. Sampainya masih curam. Perjuangan kita belum sampai. Nah, masih jauh. Mei, payung Mei, sebentar. Tapi mau itu enggak, mau foto. Oh, mau videoin. Nah, tuh. Lihat, bentar kok. Ini dalam mak lagi menyandam lagi. Mau videoin sebentar aja. Rasanya. Tuh. Ini tahannya kok di. Nih, ketua, unih mantap kayak ketua. Metal lah. Nih, bisa sebentar.
Sampai ini jatuh, bibi kok kayak orang tadi. Ada orang jatuh ke dia. Iya. Keren banget, geng. Jadi ki, ini telo gak ki? Nyangkui ya ki sih. Lepas payung-payung ah. Nih perjuangan ke bawah udah basah semua. Basah. Oke, jadi guys, setelah tadi kita ke tree house meleleng, hujan-hujanan, kuyup semua. Sekarang kita berpindah ke lokasi wisata yang lain. Habis ini kita mau kemana? Lan? Bis. Lan, habis ini kita mau kemana? Atu Beach. Atu Beach lagi itu. Atu Beach. Backlight. Bagus sekali di sini. Oke, sekarang kita apalagi tadi pas hujan, medannya dan juga pada nekat naik motor, tidak pada kalau kurang aja tak kasih ya tomat jurang gitu, tapi mereka berani banget, aku ya serem banget. Tutup nih kalau sana, biko tutup. Meniti di bawah. Di situ pak. Yang sudah sana namanya Diamond. Yang mana Diamond mas? Oh yang orang main tadi mandi itu main air tuh. Oh atu sebelah kiri. Itu sebelah kiri. Oh keren. Sejauh-jauh angkang tuh nak tahu kan. Enggak usah, kita biasa-biasa aja. Panik. Udah capek guys. Karena tadi hujan-hujanan kuyup, ya Allah licin banget. Oke. Mantap. Basah celananya masih basah. Mantap. Oke. Keren. Iya. Pemandangannya. Tapi kita enggak turun kan, capek. Ngeri. Beku. Nanti tiba-tiba hujan deras kayak tadi, kuyup semua. Ini ada payung. Oke, tapi enggak mau. Ya, makanya pakai kacamata pakai lah. Enggak ada beku lah. Enggak ada dalam ya. Tiba yuk, Bi. Oke, ya. Insya Allah gak apa-apa, Vi. Yang penting gak hujan aja. Tadi hujan becek, terus jalannya jadi tanah lagi. Kebayang kan licinnya. Sementara pegangannya cuma seadanya. Ya, Meme. Ya, jadi ini kita di sini Pantai Atu. Tuh, foto-foto. Semuanya. Kita sudah pada narsis-narsis. Dari tadi tidak berhenti-berhenti. Jongkok. Tidak taluk jongkok dah. Iya sih, apa yang si Evi ini bisa. Ini masnya yang baik hati yang selalu foto-fotoin kita. Kagak saya di samping ini coba. Kagak saya di samping. Awak nang jongkok dong. Bapak. Nah, ini sih kita ada orang foto jauh sana. Kita bini. Tuh, banyak yang foto. Bagus kan? Tuh ada pantainya, pantai ke bawah. Ya. Oke, lihat pemandangannya bagus sekali. Ini Elvi, ada yang kehilangan aku ya. Apa, Vi? Deh, sayang banget. Iya, Beko menjago Evi.
nak bisa kasih ke bawah. Makasih banyak. Dadah. Ini pasangan. Kalau dulu si Rini nama papa. Kalau mau menaki itu. Eh sini kita bagus ah. Iya sih bagus sih. Sabar. Ini masuk udah. Kenapa sarawak karate itu? Tuh uni aja. Oh bagus yo. Ih keren. Bagus keren mana sih? Guys, tadi setelah foto-foto di Pantai Diamond, sekarang mau foto ke Atu. Nah, lihat itu, jalanan kembali menurun, tapi tidak securam tadi. Kalau tadi itu dari tanah liat, licin, hujan, becek, nggak ada ojek. Tuh, perjalanan curam lagi. Aduh. Ini bagus nih foto dari atasnya. Sini lah gue fotoin ya. Entah. Ini tukang videonya harus mencari jalan aman dulu. Wih keren. Ya. Bye. Hai hai hai. Tuh. Keren Sanjo. Oh menurun. Sini. Di rancak pantainya. Pergi ya, Mi, bawa Mi. Kami foto tadi bawah. Pela berdua sama Bibi. Ya, inilah Undi Pantai Atu. Keren. Ini tunggu kok, tunggu. Tuh. Tuh. Aku enggak sanggup ke bawah lagi. Enggak usah. Kita cukup sampai di sini. Tadi kami udah nyanyi itu ada pura. Sih, ada pura situ ternyata. Iya, pura itu nih bilang apanya? Bilang apa-apa. Oh iya keren. Ah kembangkan layarnya sih. Tunggu deh. Nih demi foto. Bayangkan nih mak-mak ya harus mendaki. Licin tuh. Ini tukang fotonya Koko Baby. Siap-siap sesi foto di tangga. Berbaris. Susun. Itu dia mau berfoto sana nih. Gelap cerah. Ya. Ah ya. Naik belakang. Tunggu. Aus PPP, Mr. Mulyati. Epi di mana? Epi di ATC lah, enggak usah terturun terlalu jauh, Epi. Kenapa, Nak? Guys, puas foto-foto, kita balik ke mobil. Sebenarnya habis ini kita mau ke Bukit Teletubbies. Tapi menurut sopirnya yang sekaligus berfungsi sebagai pandu wisata, Bukit Teletubbies setelah setahun terakhir ini gersang karena nggak pernah turun hujan. Jadi kalaupun ke sana nggak ada yang bisa dilihat. Jadi kita batal deh berpelukan di situ. Ya, nggak tahu nih habis ini mau kemana karena nanti rencananya kita baru pulang lagi naik bot yang tadi ke Denpasar pukul 6 sore. Sementara sekarang masih pukul 5. Enggak, setengah 2 salah lihat. Oke. Guys, karena masih pukul 3 kurang seperempat sementara buat adanya pukul 5. Kita jalan dulu.
ke pantai yang ada di dekat pelabuhan sambil cari minum. Teman-teman yang mau ngopi nanti bakal ngopi. Boleh sih main ke laut, cuman tadi sudah basah. Kesini bule-bule kalau bawa motor gila kenceng banget. Apalagi kalau ditanjakan-tanjakan itu. Kita duduk-duduk cantik dulu di sini. Udah capek? Udah capek belum? Udah. Udah capek belum? Masih semangat. Semangat Pak Lima. Sampai 5. Ore. Masih 15 tahun ya? Iya. Pantesan. Masih semangat. Masih semangat. Halo. Halo, masih semangat sih? Semangat. Ya, oke. Saya juga masih semangat dong, masa teman-teman aja yang semangat. Cuma ini boleh di-share nih videonya nih, yang mana malakok-lakoknya juga. Ah iya. Kalau mau main air sana. Iya, nyebunuh nih gini loh. Cika, cik, me, nih bisa nih dong, me. Cika, nih ikutnya kecilin ya, dulu. Nah, lu share lah foto-foto lu yang menempel-nempel tadi. Cika ya mati. Gua bisa Cika dulu. Cika jantungkan ya. Soalnya kalau apa fakta nyata lo tersebar. Tidak mencoba dong. Mencoba dong. Bilang gak bisa ikut, jadi dia jadi bulian teman-teman. Guys, setelah kita puas berkunjung ke berbagai pantai yang indah, sekarang kita siap-siap balik ke Denpasar. Jadi perjalanan ditempuh dengan bot selama 45 menit. Udah capek belum? Swan, udah capek ya, belum? Belum. Masih semangat. Masih mencoda. Ketua. Udah capek, coda. Ketua. Coda. Hai. Capek enggak capek? Senang. Pasangan romantis kita mana waktu di situ? Jadi kita ada 10 orang dari Kak. Jadi dari teman-teman SMA aku, jadi aku dulu sekolahnya di SMA dan Rusko Padang. Jadi kami berencana dari setengah tahun yang lalu untuk berani ke Bali, bisa muda, dan besok masih banyak lagi tempat-tempat indah lainnya. Oke, sebentar lagi kita akan pulang ke Denpasar. Itu ada antrian panjang. Sudah dipanggil. Naik ke bot idola namanya. Kita balik ke Denpasar, sudah selesai bersenang-senangnya di Nusa Penida. Siapa? Elvida di depan.
guys, kita tiba di penginapan di Ubud. Setelah kemarin kita nginapnya di sebuah hotel di Sanur. Nah ini khas Bali banget. Yuk kita lihat. Etnik khas Bali. Aduh. Eh, hey, ibu, di mana nih kamar kita? Nih, para bapak-bapak bantu yang angkat. Pi, lu tidur sama siapa, Pi? Udah semangat lagi. Sudah besok hilang. Semangatku sudah hilang. Oh iya, karena sekarang 10:30 lewat waktu Indonesia bagian tengah. Oke. Ya, ternyata kamarnya terlalu etnik itu. Turun jauh sekali. Ini tolong ngumpulin, Dek. Tuh. Ya ampun. Dari tadi turun naik terus. Ini ada kolam renang kecil lumayan. Suasananya. Wow, itu sudah ada sampai di bawah. Tuh. Bayangan merah. Terus bergegas turun. Tidak ada lagi lain di atas. Guys, aku ketinggalan sendirian. Nah, itu terasnya tadi di atas tinggi kan? Ada suara air. Wah, keren ternyata. Besok pagi ini pasti keren banget. Wow. Seperti mencari harta karun. Kadek, di itu aja, didorong aja. Ah, perjalanan masih belum akhir, saudara-saudara. Ya ampun, masih ada lagi. Oh, kita dikasih satu rumah ini. Tuh. Ini kita. Kadek, makasih banyak. Makasih ya. Nanti kita seperti di gua tersembunyi. Ya ampun, tapi lucu. Assalamualaikum. Tuh. Etnik-etnik begitu, guys. Oh, gede. Sih. Gede ini kita cuman berdua sih. Iya. Hah? Kayaknya iya. Iya sih. Ya. Oh, keren. Ini lampunya enggak ada nih sih. Oh, baru terang benderang. Ini kamar mandinya. Hah? Oh, lumayan, kamar mandinya gede. Oke. Ada sendal-sendal kemarin tadi itu lupa-lupa di bawah. Mau beristirahat dulu, guys.